Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari portal Murai. Ciuman tangan buat kali terakhir, netizen sebak lihat momen Putri Sarah dan suami sebelum bercerai. Perkawinan adalah bentuk penyatuan dua hati yang sangat dituntut dalam Islam. Menerusi hubungan inilah lelaki dan wanita mula belajar untuk berkongsi kasih sayang, pandangan, idea dan seluruh kehidupan mereka yang dulunya hanya diketahui keluarga dan kenalan rapat. Namun setelah rumah tangga terpaksa menempuh badai yang melanda sehingga menemui jalan buntu, pastinya perpisahan merupakan jalan terakhir yang pasti diambil oleh kedua-dua pihak bagi mengakhiri penderitaan yang dihadapi mereka. Terkini peguam yang mewakili pengarah dan pelakon sensasi Samsul Yusof yaitu Azmi Muhammad Rais telah mengesahkan bahwa pengarah tersebut dan istri pertamanya Putri Sarah Liana telah capai sepakat untuk menyelesaikan tuntutan perceraian. Namun apa yang berbeza kali ini adalah setelah tular sebuah video yang dikongsikan Insta di TikTok memaparkan Syamsul dan Putri Sarah dilihat sedang bergelak tawa ketika berada di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan.